Pemirsa, Bid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto melaksanakan kunjungan ke Polres Bontang mengikuti kegiatan tatap muka dengan awak media yang ada di Kota Bontang dengan kegiatan bertajuk Dialog Penguatan Kehumasan Polri. Dialog ini bertujuan memperkuat sinergi antara Polri dan media, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Dialog ini diikuti jajaran personel Polres Bontang beserta Polsek jajaran serta menghadirkan sejumlah wartawan lokal dan perwakilan media Kota Bontang. Dalam kesempatan ini, Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobik memperkenalkan posko media Bontang Presisi yang baru diresmikan untuk memudahkan para jurnalis dan dalam mengakses informasi terkait kegiatan Polres Bontang. Kapolres juga menekankan pentingnya peran Humas Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim menekankan peran strategis media dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Polri, khususnya pada momen-momen penting seperti Pilkada. Ia juga mengingatkan kepada para jurnalis untuk selektif dalam memilih diksi dan mempertimbangkan dampak pemberitaannya, khususnya terkait isu-isu Pilkada. Melalui dialog ini, Kombes Pol Yulianto berharap media dapat menyajikan berita yang menyejukkan dan kondusif sehingga Pilkada Serentak 2024 di Kota Bontang dapat berjalan dengan lancar dan aman. Yang perlu kami sampaikan di sini bahwa Polres Bontang terkait menghadapi dinamika kehumasan jurnalistik sangat atensi, sangat open, dan berupaya setiap hari itu ingin memperbaiki, ingin bagaimana bisa merubah mindset kepada seluruh anggota Polri bahwa humas ataupun jurnalistik itu adalah bagian yang penting, bagian yang memiliki peran yang sangat penting guna mendukung tugas-tugas Polri ke depan.